Hai happy people, morning. Aduh, jadi malu. Aku baru bangun. Happy people yang di rumah udah setia aja nih nungguin kita. Hey, happy morning happy people. Enak juga ya tidurnya. Nyenyak banget, pulas banget. Dan sekarang siap beraktivitas. Kita cek dulu nih. Bella udah bangun belum? Telepon ya. Halo, kamu udah bangun belum? Udah nih baru bangun. Ya udah sarapan yuk. Aduh, aku pengennya kamu masakin aja dong. Ya kan ini namanya vacation. Kalau vacation tuh kita harus menikmati liburan, bukan aku jadi masak-masak. Gak apa-apa, kamu aja yang masakin, bawain ke kamarku. Ya udah deh, ya udah, tapi kamu siap-siap ya. Asyik, makasih. Aku mandi dulu ya. Yaudah, aku buat sekarang ke tempat sarapan. Aduh, maaf ya happy people. Baru bangun nih. Hehehe, jadi gak enak nih. Elah, happy people. Yang namanya vacation masa disuruh masak. Memang ya kalau tukang masak mah dimana mana juga disuruh masak. Jadi sekarang kita langsung masak aja dah. Step pertama, kita harus tumis dulu daging-dagingan. Kita masukin bawang bombay. Next kita masukin ini adalah jamur. Kita kasih sedikit sayuran. Di sini ada paprika hijau, ada juga paprika merah. Ini untuk warna dan penambah rasa manis. Kita kasih sedikit garam. Sekarang baru kita kasih telur. Dan terakhir jangan lupa happy people, kita taburkan parutan keju di atasnya. Kita lipat jadi dua kayak gini happy people. Wah, khusus untuk Bella, aku buatin yang versi jumbo nih. Tara, jadi nih happy people, sarapan untuk Bella. Sekarang kita antar langsung aja yuk happy people ke kamar Bella. Room service. Aku di sini. Breakfast nih udah siap. Hello. Wah, banyak banget ada kolam renang di sini. Iya dong. Ya ampun, kirain udah rapi, ternyata masih berendam di jacuzzi. Nih sarapannya udah aku buatin juga loh padahal. Aduh, baik banget sih kamu. Sampai dibawain ke sini. Makasih ya. Pake dong. Tadi aku request happy people. Banget happy people. Harusnya special first bite-nya aku. Enggak, kita cobain dulu enak apa enggak, cocok apa enggak gitu. Yummy banget. Sesuai yang aku mau. Makasih ya. Iya dong, aku kan tahu selera kamu. Oh, jadi makin cinta aku sama kamu. Jadi kamar di Bella ini spesial banget ya. Dia mezanin gitu, jadi ada dua lantai. Terus di lantai paling atasnya, itu punya kolam renang sendiri. Terus di sini bisa buka pintunya, jadi ada udara segar masuk, udah kayak villa. Ini juga jusnya segar banget. Pagi-pagi gini, kita perlu asupan makanan dan minuman yang segar-segar. Biar kita semangat menjalankan aktivitas hari ini. Nah, ini dia Happy People. Tempat ngopi yang asik banget di daerah Bandung. Wah, Happy People! Tempatnya unik banget. Semua desain interiornya kayu jati loh. Dan ini benar-benar memiliki bentuk kafe yang instajenik dan berkonsep ngopi di hutan. Keren kan tempat ngopi yang aku rekomendasiin? Keren banget! Wah, romantis ya tempatnya. Cocok kan? Makasih ya udah ajak aku kesini. Kamu seneng nggak? Seneng banget. Masa? Aku kan udah lama nggak vacation. Asli dah, ini dingin banget. Tapi ini tempatnya bagus ya. Arsitekturnya jadi kayak Harry Potter. Ini kayak country-country gitu. Kayak di cabin. Oh. Nah, ini dia orderan kita udah dateng nih, happy people. Oh iya, happy people.
Di sini juga harga makanan dan minuman semuanya sangat amat terjangkau loh, Happy People. Ini apa? Kulup sup. Ini apa? Pisang goreng. Pisang goreng, ya. Ini apa coba, Pak? French fries. Mantap. French fries. French fries. Kita coba dulu nih. French fries. Kayaknya enak banget nih. Makan, Happy People. Aku cobain pisang goreng ya. Oke. Enak gak? Goreng enak banget. Serius? Ini mirip sama sesuatu. Happy People, aku mau nyobain kopi Vietnam drip. Visit your body and explore it. Pisang goreng enak banget. Dingin-dingin minum kopi panas, enak banget. Apalagi ditemenin sama aku ya. Pisang goreng, ditemenin sama pisang goreng. Happy People. Paling enak cuaca begini kita minum kopi. Kopinya pakai pisang goreng. Ngomong-ngomong soal pisang goreng, gue punya pantun nih. Apa tuh? Gini pantunnya. Habis minum kopi, lalu minum jamu. Cakep. Dunia ini terasa sepi kalau nggak ada kamu. Tadi kan baru satu pantun. Siap-siap ya, dengerin. Buah salak baru dipetik. Cakep. Jatuhnya di depan mata. Terus? Banyak banget wanita cantik. Tapi hanya kamu yang aku cinta. Ya, Happy People. Udah saatnya kita harus berpisah. Tapi gak usah khawatir, Happy People. Kita akan ketemu lagi di weekend depan. Makasih ya semua Happy People yang di rumah. Udah selalu ngikutin vacation kita. Jangan lupa saksikan Celebrity on Vacation setiap Sabtu dan Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. See you Happy People! Looking